acara serah terima barang tuh. Ada ikat pinggang, ada akta kelahiran, ada elektronik merek, kacamata, terus ada sweater, ada sepatu, koper, kaos kaki, jas, jas ada dua, celana, ada underwear juga, underwear, celana dalam, baju koko. Balang pisan nasib Ferry Irawan, badan dikurung, barang-barang termasuk pakaian dalamnya berserakan di depan pintu pengadilan. Vena Melinda yang masih berstatus istrinya, seolah menggelar bazar murah, memilih mengembalikan barang-barang Ferry dengan cara demikian. Mau taruh di mana muka Ferry dan keluarga? Haryati sang ibunda Ferry benar-benar dibikin geram. Ia sampai lupa kalau dirinya sedang sakit dan memilih hadir bertemu muka dalam serah terima barang dengan mantan anak mantunya, Vena Melinda. Entah bagaimana perasaan Ferry dan lebih-lebih sang ibu yang hadir di tempat, melihat onggokan kardus sobek dan lecek berikut. Hati ibu mana yang tak sakit melihat barang-barang yang adalah simbol diri Ferry sendiri diperlakukan seperti ini. Udah terlalu sakit. Masa seorang ibu nih anaknya diginiin. Barangkali pemandangan seperti ini nyaris belum pernah terjadi dalam drama perpisahan pasangan selebriti selama ini. Beberapa pihak bahkan menyesalkan, harusnya hal-hal seperti ini bisa dilakukan di belakang layar dan bahkan selesai dengan menggunakan jasa pengiriman. Wah, jasa pengiriman. Iya, kan nggak ada tanda terima nanti. Vena Melinda lega, hati ibunda Ferry Irawan hancur. Bagi Vena, dengan serah terima pengembalian kemarin, satu persatu masalahnya mulai selesai. Namun kelegaan Vena dirayakan di atas puing kehancuran hati ibu lainnya, Haryati, yang kini meratapi nasib sang anak di balik jeruji besi. Jadi ya, itu yang kita tunggu. Jadi kalau ditanya lega, yang pasti saya bersyukur kepada Allah, satu-satu selesai. Vonis dari KDRT akhirnya secara sah dan meyakinkan yang bersangkutan terbukti menerima hukuman 1 tahun. Dia di dalam penjara. Saya ini hanya yang psikis, bukan dia yang psikis. Sekarang saya masih sakit. Saya nggak paham. Allah masih menasihani kepada saya. Vena Melinda sendiri sepertinya tidak sabar untuk segera menjanda dan ingin mengubur dalam-dalam segala sisa kenangan bersama Ferry Irawan. Mungkin gara-gara inilah, hadiah mewah Ferry di momen ulang tahun Vena setahun lalu juga dibalikin Vena Melinda. Padahal, hadiah itu tulus
dan dibeli dengan hasil keringat Ferry sendiri, lengkap dengan puisi cinta yang sangat romantis. Untuk cerainya, mungkin tinggal beberapa kali sidang ya, Mas? Ya, mungkin satu bulan. Satu bulan, artinya saya akan sah menjadi resmi menjadi mantan istri yang bersangkutan. Moga-moga suka ya sayang dengan hadiahnya, your husband, Ferry Irawan. 29 Juli. Tanggal 29 Juli 2022. Ya, apa mau dikata, awalnya cinta, tapi sekarang akhirnya tidak cinta lagi deh. Tapi ngeliat video-video yang zaman dulu tuh kayaknya romantis banget. Bener, ya. Sangat bucin amat banget gitu ya. Iya, sangat amat disayangkan banget gitu loh. Serainya begini tuh, sampai ada yang masuk derajat ke jeruji besi gitu, nah, satu tahun mendekam ya kan. Terus pakai-pakai acara drama dulu ya kan, ini itu. Aduh, pokoknya kita doakan deh yang terbaik buat Kena Melinda dan juga Ferry Irawan. Sehat selalu, semoga dikuatkan. Semoga ini menjadi ujian yang kedepannya itu gak ada lagi. And always remember, marriage is not the end of the world. Yeah. Gitu kan.